3, 2, 1. Nah. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan genset tenaga magnet atau pembangkit listrik tenaga magnet hasil karya saya. Adapun genset ini saya buat sahabat dari barang bekas, bekas kipas angin, bekas genset yang sudah rusak, dan macam-macam lagi alatnya. Nah, genset tenaga magnet ini bisa juga dikatakan genset free energy karena tanpa menggunakan BBM. Hanya menggunakan magnet yang saya susun sedemikian rupa, tolak menolak, tarik menarik. Nah, jadilah perputaran tanpa henti. Nah, bagaimana bentuk gensetnya? Nah, ini adalah genset hasil karya saya tersebut, sahabat. Yang mana ini genset ramah lingkungan, tanpa bahan bakar, free energy. Bahan utamanya adalah magnet. Di dalam ini saya susun magnet sedemikian rupa. Dan ini asnya saya menggunakan bekas as kipas angin. Dan genset ini cara menghidupkannya cukup dengan engkol, sahabat. Nah, adapun bahan-bahan pendukungnya saya akan ambilkan. Nah, adapun bahan pendukungnya seperti ini. Bekas mesin cuci yang saya sudah belah untuk tempat talinya. Nah, kemudian lampu LED sebagai membuktikan bahwa listriknya ada. Dan ini tali engkol, sahabat, atau tali starter. Nah, genset ini saya buat cukup lama, sahabat. Memakan waktu dan biaya yang cukup lumayan. Karena saya mencari spare part-nya satu-satu ke tempat pengumpul barang rongsok untuk mencari spare part genset ini. Dan ini tidak mengeluarkan asap. Nah, lihat, tanpa knalpot. Nah, bagaimana cara menghidupkan genset ini? Seperti genset pada umumnya, genset ini menggunakan engkol tarik, sahabat, atau starter tarik. Cuman perbedaannya, genset ini tidak menimbulkan asap atau pembakaran, dan suaranya cukup halus. Nah, oke, baik, saya akan menghidupkan genset ini. Apabila genset ini sudah hidup, dia akan berputar terus sampai komponen di dalamnya rusak akibat gesekan, baru dia akan berhenti berputar. Oke, baik, saya akan pasangkan terlebih dahulu. Saya pasangkan tempat tali belting ini, sahabat, di sini untuk mengengkol mesinnya. Nah, kita pasang seperti ini. Kamera tolong perlihatkan supaya penonton jelas. Kebanyakan dari penonton mengatakan untuk membuat genset tanpa BBM atau menggunakan magnet tidak mungkin. Tapi saya tidak peduli, saya coba dan coba terus-menerus sehingga saya bisa membuat genset tenaga magnet ini, sahabat. Nah, ini sebagai alat tesnya. Ini keluaran arusnya ada seperti genset pada umumnya, sahabat, 2 pas. Nah, ini negatif, ini positif, dan ini positif. Sayangnya, genset ini masih menghasilkan arus listrik DC, sahabat. Mungkin kedepannya saya akan memodifnya supaya bisa menghasilkan arus listrik 220 volt dan bisa langsung dipakai ke rumah. Dan jika arus DC seperti ini, harus menggunakan inverter untuk menaikkan arusnya, sahabat, menjadi 220 volt. Nah, ini negatif.
Lalu ini positif. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan engkol genset tenaga magnet ini, apakah benar tidak mengeluarkan asap? Nah, seperti ini. Ini tadi sudah saya buat untuk tempat tali engkolnya, sahabat. Nah, saya hitung dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Nah, hidup hanya dengan sekali tarik dengan tali engkol. Dan ini tidak akan mati, sahabat, sampai komponen di dalamnya rusak, dia baru mati. Nah, dilengkapi dengan kipas pendingin supaya mendinginkan mesin ini, karena gaya magnet yang bergesekan dengan besi akan menimbulkan panas, sehingga disinilah perlu kita kipas pendingin. Nah, lihat, saya angkat, tidak ada neko-neko di sini. Genset tenaga magnet atau pembangkit listrik tenaga magnet. Berputar terus. Saya, nah, lihat suaranya cukup halus dan menghasilkan listrik. Nah, demikian genset tenaga magnet ini saya perlihatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.